Kan pas kita kalah lawan Thailand dan Malaysia kan gue bilang Simon tidak out, kasih dia kesempatan. Gue juga bilang sama begitu. Kalau seandainya tidak ada perkembangan dan gue pesimis bahwa lawan Vietnam kita bisa mencetakkan hal yang positif. Yang sekarang ini. Gue jujur aja, ya next match. Setelah pertandingan ini gimana coach? Kalau setelah Vietnam, gue kasih kesempatan Vietnam. Kalau tidak ada perubahan, untuk gue Simon out. Seto in. Simon out. Seto in. Simon out. Seto in. Seto PSS Sleman itu baru pertama kali gue lihat pelatih yang bermain sesuai dengan kapasitas kita. Dengan begitu jarangnya gue nonton Liga 1, Seto itu paling cocok ngelatih timnas. Jadi Coach Justin, usah pelatih luar. Iya, kasih Seto kesempatan. Gak usah pelatih luar. Iya, kasih Seto kesempatan. Benduk.